Hi, this is Blackpink. Let's work together for our planet and take climate action in your area. Kids for Planet ini dibentuk untuk di hati aktivisme penggemar K-pop untuk menggerakkan pemerintah, korporasi, dan juga kami sendiri penggemar K-pop untuk bergerak, mengambil aksi dan juga bergerak lebih ambisius untuk menghadapi krisis iklim ini. Nah, kita koneksinya lewat sosial media karena emang aktifnya di sosial media. Kita kerjasama juga di kampanye Tokopedia for Bumi, kampanye pertama kami yang minta Tokopedia untuk switch ke renewable energy per 2030 nanti. Terus ada juga Jaminesia, kemarin mereka ngerayain ulang tahunnya Jamin, terus adopsi orang utan 7 atau 8 gitu. Terus yang paling baru ini kita kerjasama sama fansnya Chunlu NCT kalau nggak salah. Terus mereka mau tanam pohon untuk ulang tahunnya Chunlu nanti. Kita dan kemarin Game of Planet juga diajak untuk di Global Climate Strike bulan apa ya, April kalau nggak salah. Kita ngajak entertainment companies untuk for their support and also their collaborations. Kami ngajak mereka lewat kampanye kami yaitu No K-pop on a Dead Planet yang launch itu bulan Juli. Itu minta K-pop entertainment companies kayak SM, YG, HYBE, JYP dan lain sebagainya gitu. Kami minta operasi mereka dan juga sistem mereka itu lebih sustainable gitu. Atau pembuatannya di album dan sebagainya sampai low carbon options untuk concert dan juga tours gitu. Jadi kami berharap kalau misalnya mereka ikut sama kami untuk raise awareness tapi juga untuk punya climate action sama-sama gitu. Jadi kami berharap adanya kolaborasi ini untuk memperjuangkan keadilan iklim.